balik lagi bareng Bikin Betah ID. Siapa nih yang udah kangen jalan-jalan lagi? Tenang, kali ini kita mau ajakin kamu ke sebuah tempat yang vibes-nya tuh asik banget. Dan spesialnya, tempat ini ramah anak loh, jadi bisa banget dijadikan tempat rekreasi bareng keluarga. Penasaran kan? Yuk ikuti terus ya! Nah, jadi guys, kali ini kita mau ke kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, tempat ini cocok banget loh buat kamu yang ingin berwisata bareng keluarga tanpa harus keluar dari Jakarta. Namanya Kampung Main Cipulir. Untuk menuju ke sini, aksesnya cukup mudah guys. Kamu tinggal ikutin aja plang yang tertera. Eits, sebelum melanjutkan video ini, tolong di-subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Yuk, sama-sama kita bangun channel ini, karena dukungan kalian adalah penyemangat kami untuk memberikan manfaat, informasi, dan hiburan bagi setiap orang. Dan akhirnya kita sampai juga nih guys. Suasana anak-anaknya tuh udah berasa banget ya. Dan jangan lupa untuk bayar tiketnya dulu guys. Seharga Rp7.000 aja per orangnya. Khusus weekend, HTM-nya Rp8.000 ya guys. Wah, murah banget ya tiketnya. Oke, sekarang saatnya kita jelajah yuk. Saat pertama kita masuk, langsung disambut dengan suasana sejuk dan menenangkan. Dekorasinya yang warna-warni memberikan kesan ceria. Oh iya guys, Kampung Main Cipulir ini merupakan sebuah objek wisata yang menawarkan berbagai wahana permainan anak. Gak heran kalau anak-anak pada betah ya di sini. Nah, yang satu ini loket untuk penyewaan wahana. Tiket penyewaannya Rp10.000. Tapi, belum termasuk harga masing-masing wahana ya. Tiket wahana mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000, tergantung wahana mana yang kamu pilih. Ada kolam renang juga loh. Eits, tapi tetap harus patuhi peraturan yang berlaku ya guys. Dan ternyata, wahana yang paling rame adalah wahana water playground. Kolamnya yang jernih dan seger bikin betah. Ada beberapa spot yang bisa kamu pilih. Ada kolam yang dilengkapi dengan wahana, seperti perosotan air mancur, hingga ember tumpah yang sangat seru. Bisa banget nih dijadikan tempat main bersama teman-teman sekolah. Meskipun tidak seluas area waterpark, namun wahana ini tetap menyenangkan loh, bestie. Terdapat juga kolam renang semi-olimpik. Kolamnya cukup luas sehingga bisa menampung banyak pengunjung. Termasuk untuk anak-anak, ada area khusus kolam renang dengan ketinggian tak sampai 1 meter loh. Buat anak-anak yang belum berani renang, tenang aja. Di dekat kolam renang ada wahana permainan. Si kecil bisa mencoba permainan yang gemas seperti yang satu ini. Seru kan? Nah, kita lanjut lagi yuk. Di taman bermain Cipulir ini masih banyak lagi loh spotnya. Ada beberapa saung, ada juga delman, mancing ikan, flying fox, perahu dan berkuda juga ada. Yuk kita jelajah satu-satu. Nah ini dia nih delman yang bisa kamu naiki bersama keluarga. Keliling taman pakai delman pasti seru banget guys. Apalagi cukup bayar Rp15.000 aja loh. Selain itu ada juga wahana permainan buat si kecil lainnya. Bisa naik odong-odong dengan berbagai bentuk. Kalau udah puas, dilanjut dengan mancing ikan ala-ala. Ya pokoknya udah kayak di pasar malam ya guys. Seru banget ya. Eits, gak cuma itu aja. Ada juga wahana trampolin yang gak kalah seru. Thank you.
kita keliling lagi ya, saatnya kita masuk ke area outbound. Untuk masuk ke sini, tiket outbound anak sebesar Rp20.000 ya guys. Di sini saatnya kamu menguji keberanian dan ketangkasan. Berbagai wahana outbound yang tersedia misalnya jembatan tali dan jembatan gantung. Ayo, pada berani nggak nih? Oh iya, area ini juga bisa dipakai untuk camping loh guys. Wah, ternyata ada juga nih Flying Fox yang unik dengan ayunan seperti ini. Pasti pada berani nyoba kan? Well, karena udah cukup capek keliling, saatnya kita rehat dulu guys. Di kawasan Taman Bermain Cipulir ini, kita akan menemukan food court yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Ada aneka es kekinian yang wajib dicoba. Untuk manjain perut, kamu juga bisa beli camilan maupun makanan berat ya. Yuk sekarang kita lanjut lagi, ternyata belum selesai nih guys. Kali ini kita mau masuk ke wahana Kiddy Rides. Ya, di sini tersedia berbagai wahana yang sangat lengkap. Mulai dari berbagai macam kereta yang bentuknya lucu-lucu ini nih. Dan untuk daftar tiketnya ini dia. Mulai dari Rp2.500 aja loh untuk satu permainan koin. Nah, kalau ini perahu pedal. Kamu bisa naik ini dengan tiket Rp10.000 aja. Yang mau main di rumah balon juga bisa loh guys. Eits, kalau yang satu ini namanya ATV ya guys. Keren banget kan? Ya, di Taman Bermain Cipulir ini kamu bisa naik ATV dengan tarif Rp25.000 aja loh. Dan katanya sih, jalurnya menantang banget. Karena kamu akan diajak melewati jalur berupa jalan becek dan bergelombang. Kalau nggak berani, kamu juga bisa kok naik mobil yang imut ini aja guys. Oh iya, kalau mau bersantai di sini juga tersedia berbagai saung yang teduh loh. Dan nggak jauh dari saung, kita juga bisa foto-foto di rumah Betawi yang lengkap dengan ondel-ondel di depannya. Wah, seru banget kan liburan kali ini? Oh iya, Taman Bermain Cipulir ini buka setiap hari ya guys. Dari pukul 4 pagi sampai dengan 4 sore. Yuk agendakan bersama keluarga. Nah sekarang kamu subscribe dulu ya channel Bikin Betah ID. Biar kita semangat lagi ngajakin kamu jalan-jalan. Jangan lupa juga follow Instagram Bikin Betah Official ya. Karena yang bikin betah ada di sini.